Dengan gitu-gitu loh. Harusnya ini kulit ya nggak oleh, tapi aku seneng ya. Betul. Ya. Oke guys, karena ini masih pagi, jadi jam 5 lebih 9 dan aku harus keluar kota. Jadi aku hari ini makannya seperti ini aja. Ini ketinggalan wortel, aku sudah buat wortel tapi sudah ketinggalan. Dan ini tuh gak ada kayak apa ya, gak ada kayak dagingnya karena pagi hari. Biar lebih clean gitu aja sih. Mari kita makan. Seger. Ada yang kepingin gak? Tuh. Sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan cleansing food atau cleansing food diet? Seperti biasa, aku cari-cari di Google dan gak ada ilmu paten tentang cleansing food ini. Beda dengan kalau misalnya kita cari tentang OCD atau obsessive compulsive diet. Di situ kalian akan lihat ilmu patennya. Jadi kayak ada aturan-aturan khususnya yang menjelaskan tentang apa sih OCD itu. Atau misalnya kalau kalian searching tentang intermittent fasting, itu juga sama. Ada hukum patennya atau ada aturan patennya yang menjelaskan tentang intermittent fasting. Tapi kalau yang eat clean atau clean seafood diet, itu kayak nggak ada ilmu patennya. Cuman ada beberapa poin penting yang bisa kita terapkan untuk menerapkan eat clean atau cleansing food diet ini. Jadi eat clean ini adalah memilih makanan yang baik untuk organ di dalam tubuh kita, yang mempermudah proses metabolisme badan kita, yang mensupport agar organ tubuh kita tuh bekerja dengan baik. Jadi kayak hati, ginjal, terus lambung, usus, itu gimana caranya bekerja dengan baik oleh karena makanan yang kita konsumsi. Dan biasanya orang-orang yang melakukan eat clean ini, mereka itu mengolah makanannya secara sederhana. Kasarannya kalau bisa makan raw food atau makan mentah, ya dimakan mentah aja. Tapi kalau nggak bisa, itu prosesnya seminimal mungkin. Jadi kalau mau ngambil kesimpulan lagi, dipersempit lagi, eat clean itu sebenarnya adalah memilih makanan yang bagus untuk organ tubuh kita. Dan juga pengolahannya itu secara sederhana. Ada juga eat clean yang untuk mendetoksifikasi atau mendetoks badan kita dari racun-racun dan semua zat yang berbahaya. Tapi biasanya itu dilakukan oleh orang yang dengan kesehatan tertentu atau gangguan kesehatan tertentu seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah, eat clean seperti apa yang aku terapkan di dalam pola diet aku selama 3 hari? Nah, here we go guys! Jadi ada 3 hal yang aku lakukan di dalam pola makan eat clean-ku selama 3 hari. Yang pertama adalah menghindari, yang kedua adalah mengurangi, dan yang ketiga adalah mengganti. Yang pertama aku menghindari minyak. Jadi aku memasak tanpa minyak. Jadi kalau misalnya aku menggoreng, aku tuh menggoreng cuma dipanasin aja, nggak pakai minyak, atau nggak pakai mentega, atau nggak pakai margarin. Pokoknya aku menghindari minyak dan teman-temannya. Terus kalau misalnya kalian melihat aku menggoreng, itu cuma pakai api, dan juga paling mentok itu cuma pakai air panas. Jadi nggak ada yang namanya minyak di menu eat clean aku. Lalu yang kedua yang aku hindari adalah minuman yang bersoda atau yang mengandung pemanis buatan, atau juga kayak teh, kopi, aku hindari semuanya. Susu juga aku hindari, aku nggak minum susu juga. Jadi aku cuma minum air putih. Kalau misalnya kayak makanan ringan, semua cemilan ringan aku nggak makan. Jadi kayak yang keripik-keripik dengan sodium tinggi apa itu aku nggak makan. Dengan bahan pengawet apa aku nggak makan sih. Kayak cemilan-cemilan ringan, coklat, ciki, permen, itu nggak makan. Yang kedua, aku mengurangi garam, penyedap rasa, bahan-bahan yang mengandung zat pengawet atau makanan dalam kemasan. Sebenarnya aku bisa saja menghilangkan yang makanan yang pakai pengemas-pengemas gitu ya, maksudnya yang di dalam kemasan yang mengandung bahan pengawet. Tapi karena waktu aku buat salad itu kalau nggak ada dressingnya tuh nggak enak. Jadi ya harus terpaksa aku harus menambahkan bumbunya sedikit. Kalau cuma makan daun-daun aku berasa kayak kambing.
mengganti nasi putih dengan jagung manis. Jadi aku ganti nasi putihnya dengan jagung manis, nasi merah, dan juga nasi coklat. Itu aku ganti semuanya, nasi putih itu dengan tiga itu. Kalau ada nasi hitam juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau eat clean, kalian ganti dengan roti gandum, kayaknya masih nggak apa-apa. Oh iya, ada lagi guys, aku juga mengganti nasi dengan oatmeal. Betul. Sehat banget ya dietku kali ini, hah? Selama 3 hari melakukan eat clean, aku tuh cuma 1 hari olahraga. Jadi sisanya aku nggak olahraga. Hari pertama, hari kedua aku rest day. Hari ketiga aku baru olahraga. Dan yang aneh di diet kali ini, walaupun makanannya itu termasuk monoton, karena aku cuma makan yang itu-itu aja, terus diolahnya ya seperti itu kan, nggak ada yang terlalu tajam dan juga nggak digoreng pakai minyak atau apa. Jadi secara rasa dan semuanya itu kayak hambar gitu. Cuman memang sih aku sedikit bosan, tapi di sisi lain aku merasa badan aku tuh lebih seger. Waktu makan juga aku merasa makanan yang aku makan tuh bener-bener fresh banget. Dan anehnya lagi setelah aku makan eat clean ini, begitu aku ganti di menu-menu sehari-hari aku, karena aku waktu itu lagi di luar kota, jadi aku makan yang aku ingin makan gitu ya. Jadi aku makan langsung dari eat clean langsung ke kayak langsung ke berubah 180 derajat. Aku merasa makanan yang tasty-tasty itu ya kayak nggak terlalu nikmat lagi. Aneh ya, padahal kalau biasanya aku tuh kalau sama makanan enak tuh kayak gregetnya tuh sampai ih ke ubun-ubun gitu. Ini enggak, ini kayak oh ya udah enak gitu aja sih. Dan juga aku mulai eat clean ini kan dari berat badan ini, dan aku nggak punya before-nya. Sungguh, karena waktu itu aku juga lagi ada di rumah sakit dan banyak suster, aku nggak mungkin ya. Aku cuma sempet timbang tapi aku nggak bisa rekam. Jadi aku sempet timbang berat badanku itu. Kalian tahu nggak berat badanku itu berapa? Percayalah, dengan sungguh-sungguh aku nggak salah lihat. Dan berat aku tuh jadi 63,2. Boleh dicoba guys, boleh dicoba sesi 2. Kalian yang mau melakukan eat clean, go ahead. Silakan, ini bener-bener diet yang rekomend banget. Bagus, sip, TOPBGT lah. Oke, tetap ikuti perjalanan diet aku dan sekarang aku main di 63. Tetap salam dari aku, salam Fitri Fruity, salam buah-buahan. Jangan lupa makan buah hari ini. Ha, bye. Aku mengurangi gula. Yang kedua, aku mengurangi garam. Salah.